apa itu? Ekor-ekor. Mas, hati-hati, Mas. Mas. Ada sesuatu ini cepet banget ini larinya. Masuk sini, Mas. Masuk mari. Masuk sini, Mas. Kita coba bongkar. Ada apakah? Kelihatan ini, ekornya kan tadi ya? Iya. Ini bongkar nih. Mesti masuk ke sini kayaknya. Mas, hati-hati. Awas, kita coba pakai alat ini. Yuk. Ya. Kita temukan sesuatu, teman-teman. Mudah-mudahan jangan kabur. Apa itu? Apa? Itu. Wah, itu. Kata-kata. Masuk ke lubang tadi, Mas. Iya. Awas kakinya, awas. Mana nyut? Lubangnya nyut? Tahan. Ini tadi masuk sini nih. Masa langsung hilang di dalam tanah? Besok. Mas, coba kameramen agak mundur sedikit. Mas, tadi dari sini. Dari mana? Bung, saudara-saudara, Bung. Nah, ini banyak cacing ini. Cacing apa tuh? Nah, cacing ini adalah makanan dari beberapa jenis ular kecil yang ada di yang tinggal di daerah sini, di daerah pegunungan sini. Wah, pantesan tadi gue lihat ular, Mas. Persediaan makanan di sini. Mas. Tadi lihat ular tadi. Itu tuh, Mas. Mas, belutung, Mas. Itu. Wah. Apa ini? Wes, itu. Ini bisa enggak, Mas? Wah, ini aman ini. Wah. Hey. Oke, teman-teman. Malam sudah mulai tiba dan matahari pun sudah berlalu. Dan saat ini kita masih berada di atas ketinggian sekitar berapa, Nyot? 1600-1700 dari permukaan laut. Nah, kita berhasil, teman-teman. Kita temukan spesies yang sangat eksotis ini. Ini adalah dragon snake. Coba kamera agak mendekat. Nah, biar teman-teman bisa lihat kalau di daerah Pegunungan Slamet ini memang banyak sekali terdapat berbagai macam spesies yang sangat-sangat eksotis nih, teman-teman. Ini masih di family colubrid ini loh, teman-teman. Ular naga atau dragon snake. Kalau di daerah sini disebut dengan nama rekek. Ular duri ya. Rekek. Ular duri atau rekek. Ini kata Mas Karnyut yang warga sini nih. Mas, saya nggak tahu itu berbisa apa enggak itu. Ini jenis ular yang tidak berbisa. Dan bahkan dia jarang sekali mau menyerang menggigit ke manusia ini, Nyut. Makanya sering-sering dibunuh tadi langsung. Oh, kasihan karena ketidaktahuan warga untuk jenis ular. Jadi kadang-kadang ular ini juga bernasib malang ini, teman-teman. Soalnya kan ini bentuknya apa, menjijikan itu. Bentuknya memang serem, penuh dengan duri-duri. Tapi jenis ini adalah ular yang sangat ramah dan tidak memiliki bisa. Dan ukuran ini sudah termasuk maksimal size karena panjang maksimal maksimal dari ular ini adalah 65 cm nih, teman-teman. Ular ini mengontrol populasi kodok. Jadi dia memakan. Oh, pantesan tadi ada cacing-cacing ya, Om. Ada kodok juga. Banyak cacing. Wah, wow, banyak cacing di sini. Pantesan dia betah karena persediaan makanan di sini memang sangat komplit ini, teman-teman. Ada cacing karena pada usia baby dia memangsa cacing juga loh, teman-teman.
Habitat ular ini di ketinggian 1300 hingga 1500 1600 meter, teman-teman. Pantesan di sini ya. Lihat ya. Iya. Wah, sering mas Karena ular ini aktif pada malam hari atau nokturnal, teman-teman. Nah, makanya ini baru menjelang malam ini ya, Nyet ya. Ini sekitar jam berapa ini? Mungkin setengah tujuh. Mungkin. Setengah tujuh, pantesan dia sudah mulai beraktivitas. Jadi kelihatan ekornya, dilihat sama Mas Oki pertama lihat tadi. Dan kita cari, kita gali, ditemukan ini tadi sama Mas Karnyut. Karena pada siang hari dia akan bersembunyi di balik batuan atau di balik kayu-kayu tua di hutan sini, teman-teman. Karena dia termasuk semi fosorial atau menggali, teman-teman. Nah, pada ukuran dewasa ular ini bertelur 2 hingga 4 butir telur, teman. Nah, sangat cantik bukan ular ini? Benar-benar ular yang ramah dan sama sekali tidak mau menggigit. Bahkan dia tidak memiliki bisa ini, teman-teman. Jadi kasihan banget kalau sampai dia terganggu, atau bahkan kadang-kadang ada warga atau manusia yang memang belum mengenal dari jenis-jenis ular, terkadang banyak juga yang ingin melukai karena takut membahayakan, bahkan sampai dibunuh begitu, teman-teman. Nah, kasihan bukan? Nah, ular cantik ini harus mati di tangan-tangan orang yang memang belum tahu tentang ular. Jadi udah, kita rilis aja apa mau bawa. Oke, karena kebetulan saya juga sudah sudah merawat ada beberapa ekor di rumah Nyut untuk keperluan edukasi juga. Jadi kita ini rilis saja, kita lepas lagi biar dia berkembang biak. Oke. Di tempat sini. Oke, kita di sini aja ya, di tempat yang tadi ya. Oke. Oke, selamat jalan kawan. Hati-hati di jalan ya, teman ya. Dadah, cantik. Oke, teman-teman, selesai sudah kita berkenalan dengan jenis ular yang sangat eksotis tadi, yaitu Xenodermus javanicus atau dragon snake, teman-teman. Dan kita akan lanjut lagi perjalanan kita. Kurang lebihnya mungkin sampai tengah malam atau mungkin hampir pagi ya, Nyut ya, kita sampai ke atas, ke tujuan kita. Oke, teman-teman, kita masih lama ini perjalanan dan mungkin kita harus istirahat dulu di atas sana. Nanti kita bikinkan di atas saja. Kalau kita capek, mudah-mudahan ini kita bisa lanjut sampai pagi, teman-teman. Mungkin sampai menjelang pagi lah, jam 3-an mungkin kita sudah sampai ya, Nyut ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut perjalanan lagi. Mudah-mudahan kita bisa temukan spesies-spesies yang lebih eksotis lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yo. Nah, sini mas, atas mas. Betul, cuci.